Rakernas ketiga PDI Perjuangan ditutup dengan menghasilkan 57 arahan internal dan 17 arahan eksternal partai. Saat menutup Rakernas, Ketua Umum Megawati menangis karena terkenang almarhum suaminya Taufik Kemas. Mega menyebut almarhum Taufik adalah tokoh teladan yang selalu menjunjung persatuan Indonesia. Karena pada tanggal ini adalah almarhum Bapak Taufik Kemas akan meninggalkan kita bersama tepat 10 tahun. Kita tahu beliau itu orang yang selalu semangat. Dan keteladanan beliau adalah selalu merangkul, selalu mencari solusi, dan selalu membuat terbuka tangannya untuk menolong siapapun yang membutuhkannya. Dan almarhum telah meninggalkan legacy bagi bangsa ini adalah berjuang bagi tegaknya empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.